Apakah Anda penderita ambeien? Ini makanan yang baik untuk Anda. Penderita ambeien sebaiknya mulai atur makanan yang dikonsumsi agar saluran pembuluh darah di rektum tidak terus membengkak. Penderita bisa mulai mengkonsumsi makanan tinggi serat untuk menjaga pencernaan. Ambeien alias wasir adalah penyakit yang disebabkan pembengkakan anyaman pembuluh darah di usus bagian akhir rektum. Penyakit wasir dipicu karena banyak hal seperti terlalu lama nongkrong ketika buang air besar. Penyebab lainnya kemunculan penyakit ini adalah kegemukan, kehamilan, berdiri atau duduk terlalu lama, dan sering mengejan ketika buang air besar. Untuk penderita wasir ringan tidak perlu ke dokter karena bisa melakukan pengobatan sendiri. Anda bisa melakukan olahraga ringan secara teratur. Anda sebaiknya tidak lagi nongkrong terlalu lama ketika buang air besar. Selain itu, Anda sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat untuk menjaga saluran pencernaan tetap baik. Berikut daftar makanan yang sebaiknya Anda konsumsi sebagai penderita wasir. 1. Buah dan sayuran hijau. Penderita ambeien seharusnya mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Sayuran hijau mengandung banyak vitamin, mineral, serta antioksidan. Zat yang terkandung di dalam sayuran hijau tersebut bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. 2. Gandum dan biji-bijian. Selain buah-buahan, Anda sebaiknya juga mengkonsumsi biji-bijian dan gandum. Makanan tersebut mengandung serat yang bisa melunakkan tinja. Ketika tekstur tinja lunak, rasa sakit ketika buang air besar akan berkurang. 3. Beras merah. Daripada mengkonsumsi beras putih, sebaiknya Anda mengkonsumsi beras merah. Beras ini mengandung vitamin B6, fosfor, dan selenium yang bisa mengurangi pembengkakan pembuluh darah di rektum. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?